Kebakaran menghanguskan 17 kios dan ruko di kawasan Pasar Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu Riau pada Jumat malam. Kebakaran ini awalnya diketahui oleh warga yang melihat kepulan asap pekat di kawasan pasar. Api kemudian muncul dan dengan cepat merembet ke sejumlah bangunan toko. Besarnya kobaran api mengakibatkan pedagang tak sempat menyelamatkan barang-barang dari dalam toko. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan. Terjadi kebakaran di Pasar Baru, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, yang menghanguskan 17 pintu ruko. Untuk kerugian diperkirakan berjumlah 4 miliar rupiah. Dan untuk korban jiwa nihil. Kemudian penyebab api diperkirakan diduga konsleting arus listrik.